Beragam upaya dilakukan kepolisian agar mantan narapidana terorisme bisa kembali diterima masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan beternak kambing peranakan Etawa atau PE. Untuk itu, Polda Yogyakarta memberikan bantuan 14 ekor kambing yang disalurkan melalui Yayasan Gema Salam Sleman Yogyakarta. Sekretariat Yayasan Gema Salam, sebuah lembaga yang dibentuk untuk menaungi para mantan narapidana teroris, menyalurkan bantuan 14 ekor kambing jenis peranakan Etawa, yang terdiri dari 7 ekor jantan dan 7 ekor betina. Penyaluran bantuan tersebut berlokasi di Dusun Kedung Banteng, Kelurahan Sumber Agung, Kapanewon, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Menurut Kanit C. Subdit 4 Ditintelkam Polda Yogyakarta, Kompol Haryanto, bantuan sebanyak 14 ekor kambing peranakan Etawa diberikan sebagai upaya meningkatkan perekonomian para mantan narapidana terorisme. Dalam kegiatan ini juga turut diberikan paket sembako kepada warga masyarakat sekitar. Pihaknya juga berharap agar para mantan narapidana terorisme di Yogyakarta dapat berbaur kembali ke masyarakat, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Indonesia. Jadi beberapa alternatif yang kita berikan. Kenapa kita pilihkan kambing? Karena di lingkungan sini lahan persawahan masih cukup banyak. Tanaman-tanaman yang mungkin liar itu tidak dimanfaatkan, mungkin dengan adanya ternak kambing ini bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan dari ini bisa berkembang pesat dan teman-teman juga bisa merawat sehingga bisa beranak pinak, berkembang, dan juga kedepannya mudah-mudahan untuk kestabilan ekonomi di keluarga teman-teman bisa stabil. Diharapkan kegiatan beternak kambing ini dapat menjadi contoh bagi warga masyarakat bahwa mantan narapidana terorisme juga bisa kembali berkontribusi di masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dani Irawan melaporkan.